balik lagi di Selatabi Channel. Aduh silau. Nah, di video kali ini Selatabi Channel bakal nge-review hotel dekat Fujisan. Dan hotel ini itu benar-benar rekomendasi buat kalian kalau datang ke Jepang. Jadi, siapin tabungan kalian, tunggu tanggal main dibukanya pariwisata di Jepang dan nonton video Selatabi Channel supaya kalian bisa datang lihat Gunung Fuji. Loh, itu ya Gunung Fujinya? Itu ya. Bukan Gunung Fujinya. Wow. Ini Gunung Fujinya dan ini hotel yang gua bakal rekomendasiin ke kalian semua. Jadi, tetap ikuti terus video Selatabi Channel kali ini ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya. Selatabi Channel re. Yokoso. Karena tadi malam gue sama Tos itu nyampe di sini, jadi itu kita malam nyampe di sini maksudnya. Jadi itu kita nggak sadar kalau di depan hotel kita tuh benar-benar ada Gunung Fuji. Hotel yang kita tinggal ini namanya The Grand Resort Princess di Kawaguchiko. Hotel yang kita tinggal ini per orang satu hari tanpa makan pagi 7.000 yen atau nanaseng. Tapi kalau sama makan pagi sekitar 9.000 yen itu per orang. Jadi gue sama Toshi sekitar ichimang haseng ya, itu satu hari. Dan benar-benar ini hotel gue rekomendasiin buat kalian semua yang nantinya datang ke Jepang berwisata dan ingin lihat Gunung Fuji secara dekat. Bisa dipercaya deh rekomendasi Selatabi Channel karena murah, terpercaya, bagus, praktis. Jadi yuk kita lihat dalam hotelnya tuh ada apa aja sih. Nah, ternyata di hotelnya ini masih ada, lihat dong, salju. Oh my god, untung banget waktu Toshi sama gue datang ke sini tuh nggak ada salju. Kalau nggak, karena Toshi kurang lihai dalam mengemudi di saat salju. Jadi ayo kita jalan-jalan. Nah, ini itu tips buat kalian kalau kalian itu menginap di hotel. Menurut gue, makan paginya lebih baik di luar karena kalian bisa lebih hemat untuk beli oleh-oleh di Fujisan kayak gini atau di tempat lain. Dan restoran kali ini yang gue pilih untuk makan pagi adalah The Royal Host. Pagi ini gue dapat menu breakfast good morning dan gue itu mesen tadi ini ada kayak hamburger, ini asagoham di sama pajak jadi 1078. Kalau yang ini pakai drink bar atau bisa minum banyak karena gue mikirnya nggak usah minum, jadi biasa aja minumnya air putih aja. Kalau drink bar tuh lu bebas mau minum apa aja, tapi karena gue minumnya biasa pagi air putih, jadi gue ngambil set yang tanpa drink bar. Dan menunya Toshi ambil yang omelette plate. Kamu ambil yang roti kan ya? Roti yang mana? Dia ngambil set roti yang bawah. Ini juga kalau tanpa drink bar atau kayak banyak minum gitu. Dan lu lihat dong restorannya tuh bagus. Jadi menurut gue ini tuh tips banget buat kalian yang mau jalan-jalan ke dekat Gunung Fuji. Alangkah baiknya makan paginya di luar, jadi kalian bisa lebih save uang yang kalian punya untuk bisa main ke suatu tempat. Tempat apa ya? Tetap ikutin video Selatabi Channel. Jadi kita makan pagi dulu ya, nanti gue kasih lihat makan paginya kayak apa. Dan yang bikin gue kaget adalah tulisannya Beef Java Curry. Ada apa beef
rasa karinya tuh rasa kari Jawa, nggak tahu bener atau enggak, tapi kita nggak mesen ini. Dan kalau kalian ini yang ini ya, menu ini tuh sekitar 600 yen. Ini tuh menu paling murah yang kalian bisa makan. Tapi karena gue sama Tosi kita harus isi gas all in ya kan. Kita karena bawa baby jadi tenaganya harus lebih ekstra. Jadi kita makannya yang banyak. Tapi kalau kalian mau yang lebih murah, yang bisa lah sampai makan siang cuman buat jalan-jalan ini ada di 600 yen. Taruhlah 600 sama sekitar 550 yen. Ini bisa jadi pilihan kalian untuk makan pagi. いただきます。美味しそう。美味しそう。 enak. Ini namanya family restaurant, tapi royal host itu paling tinggi di dalam family restaurant. Enak. Mantap. Sambil lihat hujan. Dan inilah makan pagi di Royal Host, menu hemat ala Stella Tabi Channel. Coba kita coba ya. Wow, juicy. Juicy banget. Wow, wah gila sih. Enak. Kita happy mas. Kita makan dulu ya. Jadi kita buka ya kamarnya ya. Ada di sini. Wow, kamarnya besar banget. Ya, masuk. Tunggu ya, buka sepatu dulu sayangnya ya. Tunggu. Nah, jadi ini tuh kamarnya. Kamarnya ini besar. Lihat dong, ada 3 tempat tidur karena kita bertiga lah ya, gue, Koya sama Tosi ya kan, sama baby. Jadi kita ini 3 apa? Dapat 3 bed. Dan oh my god. Pemandangannya. Kita buka ya. 1 2 3. Wow. Kelihatan, aduh kalau bahasa Jepangnya ya, manzoku alias puas. Wow, terus apa lagi ya? Coba kita, wow kita juga dapat ini. Lihat dong, dapat, dapat snack Fujisan, sembe kerupuk Fujisan, sama dapat kayak omanju. Ini buat dari abis mandi onsen terus makan ini. Jadi coba nanti kita mandi ke onsennya juga ya. Tunggu bentar. Ini ya, kita juga dapat yukata gini. Yukatanya ini buat dipakai untuk baju tidur sama untuk mandi ke onsen. Kita dapat juga 3 air. Coba kita lihat kamar mandinya ya. Mohon maaf berantakan. Kita lihat kamar mandinya. Oh, kamar mandinya nggak ada ini, nggak ada bathtub. Shower doang. Tapi di bawah bisa mandi. Jadi gak ada bathtub ya, kalian bisa masuk onsen di bawah. Wow, kamar mandinya sih oke sih. Wah, ini apa ya? Coba kita buka ya. Oh, kamar mandinya ternyata bisa dibuka kayak gini. Halo, hai. Jadi sambil make up, sambil mandi, bisa ngeliat Fujisan dari sini. Gila, toiletnya sini deh. Kaget saya. Saya pikir ada setan. Dan ternyata kalian lihat ya, 3, 2, 1. Wow. Dia mengotori tangan kalian, dia udah otomatis terbuka. Jadi, kalian nggak usah capek-capek buka penutupnya. Coba kalau kita jauh, dia tutup nggak? Hei, tutup dong. Dia nggak mau tutup, dia nggak dengar-dengaran saya. Hei, tutup. Tutup. Dia nggak tahu bahasa Indonesia kali ya. Shimete kudasai.
Bahasa Jepang pun dia nggak bisa. Hanya bahasa orang kebelet ke toilet baru dia ngerti. Sumpah ini kita juga dapat tiga handuk. Handuknya ini itu dipakai buat mandi ke dalam onsen. Jadi sekarang gue mau mandi ke onsen. Jadi tetap ikutin terus review kamar di dekat Gunung Fuji. Di hotel udah disiapin Fujisan Senbe. Kenapa Fujisan Senbe? Itu bisa tahu ya sirennya bentuk karena sama bentuk Fujisan. Ini terkenal untuk orang-orang di daerah ini. Aku udah ke Fujisan, ini orang-orangnya gini. Senbei itu rasa itu kerupuk, tapi mungkin kali ini kuki ya. Mau coba makan. Ini sudah buka. Ini kuki. Yeay. Rasa gimana? Kamu pakai wax. Jangan mahal dulu. Aku mau shoot kamu rasa gimana. Kuki enak. Tapi rasanya biasa. Tapi lucu bentuknya. Keren. Gimana kalau datang ke sini? Beri ini Fujisan cookie ore-ore. Nah, jadi gue mau mandi onsen dulu ya. Jadi ayo kita mandi onsen. Dadah. Ini masuk onsen cewek. Yeay. Taruh di dalam. Tulis nomor biar nggak salah, sembelnya kita tulis kayak gini, nomor kamar kita. Dalam tempat gantinya ada toilet juga, dan ini locker-locker untuk naruh barang kita. Ini buat selesai mandi. Yap, jadi kita isi locker kita dulu, paling pojok lah ya, naruh barang dulu. Kita mandi onsen dulu ya. Disiapin shower cap juga, korek kuping. Wow. Bagus nggak? Kalau bagus jangan lupa dijadiin list buat kalian kalau mau ke Gunung Fuji di Jepang. Terima kasih buat yang udah nonton video Selotabi channel kali ini. Ditunggu review-review yang lainnya ya. Terima kasih. Dadah, Janet.